Sabit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Bang Faul lagi. Faul Holik semuanya apa kabar? Dan juga mana suaranya Faul Holik? Oke, kali ini aku bakal ngereaksiin Faulida. Jadi Bang Faul ini sebenarnya jadi teman duet gitu ya, teman duetnya Sulis kebetulan. Ini masih di kemarin sih di Lida 2021 kemarin, dan mohon maaf kalau misalkan aku melewatkan performance ini. Tapi yang jelas karena ada yang ngerekomendasi, Kak tolongnya dong Kak reaksiin Bang Faul featuring sama Sulis menyanyikan lagu Sabda Cinta. Nah, karena aku penasaran juga nih, karena aku belum pernah lihat. Jadi kenapa tidak dicoba gitu ya maksudnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja, karena aku juga sudah tidak sabar nih. 3, 2, 1, go! BTW, Sulis juga salah satu top ini ya, top 3 gitu ya di sini. Juara ketiga bukan sih Sulis kalau nggak salah, atau Ratna yang juara ketiga. Aku juga ini sih juga agak lupa ingat sih. Jangan terlalu mencinta, cinta kan membuatmu menjadi hilang akal, itulah sabda cinta. Oh my god, gila sih openingnya oleh Bang Faul, powerful banget sih, bener-bener bener-bener menggetarkan semangat gitu ya waktu pas kita ngedengerin pertama kali openingnya tuh langsung kayak menghentak kayak gitu loh Bang Faulnya. Oke, Bang Faul, oke. Jangan terlalu mencinta, ini juga kan membuatmu mencari hilang akal, itulah sabda cinta. Bisa gitu dong, ya ampun. Ini apa maksudnya ini? Baru opening juga udah bagus banget, baru juga opening loh. Aduh, kira-kira bakal Ini saya sampai akhir kira-kira kena mental kagak nih ngedengerin ini ya. Aduh. Begini-begini mah emang musik-musik begini mah emang makanan Bang Faul gini ya. Dan juga setelah aku juga sih untuk pas aku ngedengerin Sulis sudah berapa kali sih. Pertama kali itu kalau nggak salah featuring sama Papa Vildan. Terus yang kedua itu kalau nggak salah featuring sama Selfie sama Agnes Popa gitu, ngebawain cover lagunya Lestia Egois gitu ya. Jadi bisa disimpulkan Sulis itu dia cengkoknya sih lebih kayak ke cengkok Arab gitu sih, dia menguasainya gitu ya. Karena jelas banget waktu pas featuring sama Papa Phil dan untuk pas itu cengkok Arabnya gila banget sih. Sehari tak bersua, resah dan gelisah, tiada terkira. Oh. Hanyalah berjumpa, jadi penawarnya, seakan di dunia, tiada yang lainnya. Jadi aku rasa sih ini kombinasi yang tepat sekali, dimana biasanya sih kalau karena Sulis itu cengkok Arabnya itu main, sementara Bang Faul itu cengkoknya itu cengkok khasnya Bang Faul itu kan agak rada-rada cengkok Melayu Aceh, terus ada agak unsur-unsur Arabnya dikit kan ya cengkoknya Bang Faul itu. Makanya aku pikir itu kombinasi yang tepat sih, duet yang tepat antara Bang Faul sama Sulis gitu ya. Bila cinta menghilang, neraka dunia. Oh, nice banget powernya, gila. Ekspresi mereka juga yang mendukung banget ekspresinya. Ekspresinya mendukung
banget gila. Itu sampai juri-juri kayaknya udah kayak greget gitu loh, maksudnya wow gitu. Nice. Bukannya batu, janganlah salah menaruh bersih. Jatuh cinta, jangan terlalu. Bila berpisah, hancurlah hati. Gila, ini bikin senyum-senyum sendiri loh ini. Gila, aku gak nyangka sih bakal ini di top berapa sih kayaknya. Aku lupa sih di top berapa. Ini awal-awal, jadi di mana mereka kayaknya disuruh berduet gitu sama penyanyi senior gitu ya, makanya pas banget ini sulit milihnya Bang Faul ya, sama-sama punya cengkok yang agak kemiripan-kemiripan itu ada gitu ya maksudnya. Oke, ngeri loh, saya ngeri. Oh my god. Hancur itu panggungnya ya, stage di sana panggung itu hancur. Oh, ada koreonya, ngenari ya. Nggak nyangka sih bakal ada koreo. Oh. Kenapa tiba-tiba jadi begitu Bang Faul? Kenapa? Aduh, emosi saya lama-lama. Kok tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba langsung kayak nyerang gitu loh. Aduh Bang Faul. Aduh. Cinta bisa terseret arus dunia. Jangan. Oh my god. Gila, itu barusan duet kombinasi, barusan sautan yang sangat 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 menggetarkan jiwa ya, sangat sangat pokoknya udah nggak ada kata apa-apa lagi sih buat mereka. Mereka the best banget sih, the best udah. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh bersih. Jatuh cinta. Waduh. Aduh itu loh, nggak heran sih kayaknya di akhir bakal ada kejutan dari Sulis dan juga Bang Paul sih aku rasa ya, karena sayang kalau potensi mereka tuh nggak dikeluarin semuanya gitu di terakhir gitu ya. Jadi apakah cengkok Arabnya Sulis atau dipadukan sama cengkok khasnya Bang Paul gitu ya, itu pasti makin meriah-meriah, makin wah-wah gitu. Oke. That's it. Langsung juri-juri langsung kayak melek gitu ya matanya dari yang kayak mungkin cuman ngenilai sekedar nilai doang, langsung kayak melek gitu loh matanya, langsung kayak okay. Okay, Bang Paul, okay. Jauh bukannya batu.
Wow, ini kayaknya udah mau masuk ke bagian akhir sih kayaknya ya. Karena kayak agak mulai-mulai cooling down gitu sih apa suasana di sananya gitu ya. Gila sih gila. Gila. Oke. Ini apa? Ini kolaborasi antar apa sih? Ini apa? Ya ampun, aduh, gak bisa kayak gini, ya ampun. Cengkok Arabnya ya? Juri dari Bang Paul nih. Gak bisa. Oh my god, that's it. Ini sih benar-benar kelasnya tuh kelas yang udah top keberapa gitu ya. Jadi ini tuh makanya juri kayak langsung kayak wow gitu ya, maksudnya semuanya gila sih, parah banget. Aku jadi bikin saya terfaul-faul dan tersulis-sulis saya jadinya ya di sini. Oke, gila, paling segitu aja sih reaksi aku untuk Sulis featuring sama Bang Faul menyanyikan lagu Sabda Cinta ini di Lidah 2021 top berapa ya. Ini kayaknya masih awal-awal gitu sih ya aku rasa. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan nih fansnya Suli sama Faulholic melihat video ini atau suka. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.